Selamat pagi, Mbak Ramdansyah. Selamat pagi, Mas Zilda. Mas Ramdansyah. Mbak Ramdansyah. Bahwa tidak punya hak pilih. Ramdansyah. Kemarin yang ramai dibicarakan, Ketua Panwaslu, Mbak Ramdansyah. Pengantin nih. Dipersilakan. Bang Ramdansyah, sudah berapa laporan yang masuk sampai hari ini? Ketua Panwaslu DKI sudah ada di sini. Terpaksa bercandanya berhenti dulu. Mas, silakan. Kita ngobrol, Mas. Ini tadi kita sudah sampaikan, sudah ada Ketua Panwaslu, Bang Ramdansyah, dan juga sang pelapor. Apa yang dilaporkan, nanti kita tanya langsung. Bang Ramdan Alamsyah, saya khawatir namanya terbuka. Tukar-tukar repot loh. Iya kan? Bang Ramdansyah. Jadi bingung. Iya. Dan juga ada Panwaslu, Mas Ramdansyah. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Ya, langsung saja ke Pak Ramdan. Sejauh ini apakah Panwaslu sudah melihat adanya indikasi yang mengarah pada politik uang pada pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta ini, Pak? Kita langsung tanya ke Bang Ramdansyah yang sudah siap di sini bersama kami sebelum nanti berbicara dengan narasumber lainnya. Serta ada Bang Ramdansyah dari Panwaslu DKI Jakarta, dan terakhir ada Bang Ruth Sitompul. Sudah hadir Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah dan seorang ahli komunikasi politik. Panwaslu ada Mas Ramdansyah yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada siang hari ini. Mas Ramdansyah ini rupanya ada modus jadi relawan. Ketua Panwaslu DKI Jakarta Ramdansyah dan peneliti LIPI Siti Zuhro. Dan pertama kita langsung akan bertanya ke Ibu Siti. Ramdan, ada juga kasus di Sawah Besar. Nah, jadi yang tertangkap tiga, dan satunya itu adalah yang menyuruh atau dalangnya itu. Saya ke Pak Ramdansyah dahulu, ini ada informasi. Ini sudah hadir bersama saya Pak Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak. Itu Mas Ramdansyah dan juga Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, yaitu Mas Ade Irawan. Selamat petang, Mas Ade, Pak Ramdansyah. Panwaslu, Ketua Panwaslu DKI Jakarta. Mas Ramdansyah dan... Bersama kami di sini sudah ada Bang Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI Jakarta. Saya ke Bang Ramdansyah, Bang, apa kemudian yang kemarin diperoleh setelah berhasil memanggil dan kemudian melakukan klarifikasi begitu ya, Bang Haji? Ya. Kemudian yang tengah Anda tentu sudah kenal, Bang Ramdansyah, Ketua Panwaslu DKI. Selamat pagi, Bang. Kita mulai perbincangan ini, saya langsung ke Pak Ramdansyah. Pak Ramdan, ini kan kita juga sudah mengundang, ini bukan pelanggaran pemilu kan? Saya langsung sapa, di sebelah kanan saya sudah hadir Ketua Panwasda DKI Jakarta, Mas Ramdansyah. Selamat pagi, Mas Ramdan. Selamat pagi, Mbak Desi. Selamat pagi, pendengar TV, pemirsa TVRI. Ya, DKI Jakarta, Mas Ramdansyah. Selamat sore, Mas Ramdansyah.